kita rasa bersyukur lah sebab tu ada anak-anak gayung daripada gelanggang KSCC Malaysia datang menghadirkan diri di Perancis ini untuk bersama-sama menimba pengalaman dan ilmu sains gayung untuk memahami lebih mendalam lagi tentang keilmuan sains gayung itu sendiri. Hari ini bersama saya Cikgu Azmiro dan Cikgu Din ya. Jadi apa yang kita nak kongsikan hari ini, kalau perbuatan ataupun tapak kita betul, bentuk badan kita betul dan cara kedudukan kita betul dan teknik-teknik yang betul 100%, yang mana saya tak boleh nak bercakap di sini bagaimana nak buat dia sebab apa benda ni perlu datang ke gelanggang. Jadi apa yang kita akan tunjukkan ni nanti melihatkan kepada ia akan memberikan kekuatan pada diri kita sendiri walaupun kita disepak, ditumbuk dan sebagainya ya. Cuma hari ini kita hanya nak menyepak dan sebagainya untuk memperlihatkan tentang pelakuan tersebut. Ya, kita minta kedua cikgu tadi, Cikgu Din dan Cikgu Azmiro untuk melakukannya. Kita lihatkan. Daripada situ anak gayung dapat melihat bahawa bagaimana ketahanan dia yang dilakukan oleh Cikgu Azmiro ya. Apa yang dia buat itu sebenarnya tidak ada langsung menahan pernafasan di dalam diri dia, tapi dia telah menggunakan rahsia-rahsia keilmuan sains gayung yang ada pada tubuh badan dia ya. Jadi walaupun Cikgu Din yang melakukan sepakan, tapi sepakan yang dia buat itu telah menyakiti diri sendiri. Jadi kita lihat, kita tanya dengan Cikgu Din bagaimana apa rasa bila menyepak tadi? Kita dah guna kekuatan kita. Kita rasa sini yang kita rasa kaki kita sini yang rasa sakit. Alhamdulillah. Kita rasa berjaya. Faham. Jadi maknanya dia orang yang menyepak tu sakit. Orang yang kena sepak tak sakit. Sepatutnya benda tu orang yang kena sepak sakit. Orang menyepak tak sakit. Jadi saya mengharapkan anak gayung carilah, selamilah dapatkan cara keilmuan gayung ini dengan guru latih gayung yang ada di serata tanah air. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.